22 Juni 2016 bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta. Farhan Abbas juga merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Kali ini perayaan ulang tahunnya berbeda karena Farhan tak lagi ditemani istri atau pendamping, melainkan hanya bersama teman-teman dekatnya saja. Tepat pukul 00 Rabu dini hari, perayaan sederhana ulang tahun Farhan Abbas dirayakan di sebuah tempat di Bogor. Yang juga membuatnya berbeda adalah Farhan kini berpenampilan lebih ramping. Ia mengaku bobotnya menyusut kurang lebih 16 kg dan sempat berkelakar ingin menyaingi ketampanan Aliando atau Anjasmara. Seperti apa Farhan Abbas dapat menyusutkan berat badannya tersebut? Iya, nggak terasa udah 40 tahun. Usia udah kepala 4 ya. Ya, usia matang-matang ya. Semoga saya matang dan tambah dewasa, tambah bijaksana, dan tambah menghormati orang dan tambah dihormati juga. Kalau sementara saat ini saya turun 16 kiloan. Saya mau langsing, saya pengen kayak masa kuliah dulu badan saya. Biar muda kembali. Saya akan ngalahin Aliando dan Anjasmara. Gendut aja saya lebih ganteng. Gimana kalau kurus? Mudah-mudahan ya, doain. Saya lagi GR nih. Sorry ya mas. Mas Anja, sorry mas. Sama, 22 Juni 2016 bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta. Farhan Abbas juga merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Kali ini perayaan ulang tahunnya berbeda karena Farhan tak lagi ditemani istri atau pendamping, melainkan hanya bersama teman-teman dekatnya saja. Tepat pukul 00 Rabu dini hari, perayaan sederhana ulang tahun Farhan Abbas dirayakan di sebuah tempat di Bogor. Yang juga membuatnya berbeda adalah Farhan kini berpenampilan lebih ramping. Ia mengaku bobotnya menyusut kurang lebih 16 kg dan sempat berkelakar ingin menyaingi ketampanan Aliando atau Anjasmara. Seperti apa Farhan Abbas dapat menyusutkan berat badannya tersebut? Iya, nggak terasa udah 40 tahun. Usia udah kepala 4 ya. Ya, usia matang-matang ya. Semoga saya matang dan tambah dewasa, tambah bijaksana, dan tambah menghormati orang dan tambah dihormati juga. Kalau sementara saat ini saya turun 16 kiloan. Saya mau langsing, saya pengen kayak masa kuliah dulu badan saya. Biar muda kembali. Saya akan ngalahin Aliando dan Anjasmara. Gendut aja saya lebih ganteng. Gimana kalau kurus? Mudah-mudahan ya, doain. Saya lagi GR nih. Sorry ya mas. Mas aja, sorry mas.